Okay guys, actually dah sampai dekat Shellonet Toy Store ni dekat South Kimi Valley. So ya, yeah, ni pun kedai ni dah tutup 3-4 bulan asalnya. Dah lama tak buka. So hari ni baru buka 29 hari bulan eh. Yeah, let's go, kita masuk. Kita random pop something likes. Aku nak cari Dark Days tapi kat sini Dark Days tak masuk lagi. Dekat KL je. So this something new pop chef. Kat sini ada barunya. Sorry kalau tak dengar suara aku. Aku pakai phone. Dan kerana dia pakai phone, kat sini kita ada Kimi Miki. This one have a Dumb and Dumber. Ada Overwatch. This one the only one. And ya, yeah, tengok Pop Town dia 169 guys. Sini kita ada macam-macam ada. Kita ada Dinery Janjora. Ada Batman. Something like macam Hawkeye and Marvel one lah. The Marvel one ada, Avengers pun ada. This one, Avengers. Oh, kat sini pun ada Boba Fett, Iron Man, Shang-Chi, Chewbacca. Anything that you guys like lah. This one is 6 inch, I think one. 6 inch on 10. I think 6 inch eh. 6 inch. Professor Hawk pun ada kan. Rugi aku tak buka, tak tengok kat sini. Okay, so kat sini ada yang special edition punya. Special edition punya line pun yang aku ada tengok pun sekarang ada Batman. This one ni Batman 2019, I think one. 2019, yang ni 2020, Harry Potter. Clay Delcor. So, macam-macam ada eh. So, bagi aku yang the new collector pun aku terpegun. First time aku masuk kedai ni. Padahal dah banyak dah. So this one have Prince Robot. Yeah, the Prince Robot is nice. I want this one, but kau boleh tengok. Kau tak ada not mint. So kat sini pun dah bias. Kita have the Joker one. Joker one RM220. Ni ada 10 inci tak silap aku. The Joker one with the cards one. Lepas kita ada Venomized Groot. And this one ada Master Universe. Master Universe gang. Kita ada silver. This one silver. Kita tengok sebelum ni video aku ada Sonic one, the Flock one. The Flock one kita ada Tails, tapi silver ni glow in the dark. Kita ada Joker. Jadi Joker series kita ada yang green, purple and orange brown. So ada Venomized Doctor Strange. Anything, ha, this one yang ni aku selalu nampak. The Elvis 60 comeback special. This one is special edition punya. Depper Sally, yes, Depper Sally pun aku minat juga. Tapi I'm not the great one today. Tommy Dracula, ha, Truman Ace. Ha, Truman Ace pun ada. Discord, Speed of War, Bahasa Game. Stanley. Oh my god, can I see this? Oh man, this not the main one. Kotak dia ada tier sikit. This one I like, this one I want. But I don't know, ada yang baru ke tak. This is really really nice. I want this one. Ni dalam list aku nak ni. Stanley Spirit Spider one. Spirit Spider Abraham Lincoln pun ada. Tapi but not mine. Aku suka icon, tapi Abraham Lincoln ni, this one is not mint. So korang kalau pergi sini, korang kena tengok betul-betul lah. So ada Carnage pun lah, like. Carnage pun lawa tu. Carnage. Hawkeye pun ada. Hawkeye pun aku minat. Hawkeye. Ya, kalau boleh nak cari yang OG punya Hawkeye. Dia punya ni kot 70 rasanya. Hawkeye. This one lah. Kat sini kita ada The Blacklight series, Gambit, Rogue dan juga Magneto. So this one is carried off Marvel. Kalau korang nak beli, ada. Masa ada darah ni Division 70. Dan ni aku, dulu aku tengok, aku check dekat Book Harris dan aku check dekat Funko Apps.
harga dia dalam PPG patutnya harga RM200.50. Sekarang dah turun dah. RM130 je. So, stock dia semakin banyak dan harga dia pun makin turun. PPG One. Sini pun ada yang 10 inch. 10 inch. Ada 2 pack. 2 pack the Green Hornet. Aku suka cerita Green Hornet. Tapi aku tak pasti aku nak ambil ke tak 2 pack ni. Aku tak nak sebenarnya. So kita ada pun ada soda can, soda pops. Soda pop pun ada macam-macam. Oh, ini pun ada. Soda pops. Ini aku minat. Sonic one, Sonic. Dan macam-macam ada. This one have Star Wars pun ada. Dan siapa minat tu Green Lantern. We have the Green Lantern one. Green Lantern. Green Lantern I don't know. Oh ni special edition. Green Lantern. 74 50 ya. Murah Green Lantern. The Joker one. Minnie Mouse. Tak ada Scooby-Doo. Oh Scooby-Doo dia one. So depan belakang semua sama je. Scooby-Doo and the Joker one. So ya, sini pun kita ada silver. Silver ni, dia cuma ni silver common. Yang tu silver glow in the dark. So apa yang aku minat lagi? This one. Hank. This one, Fallout. Fallout 1, Paris Saint-Germain. Siapa minat bola? This one. Common one, Maserati. Ya, yeah, creator of the Avengers. Ini Sanchi, movie dia Sanchi. Movie Sanchi semua ada. Movie Sanchi aku minat juga. Tapi aku tak ambil sekarang. I will not hold this one. Wait, what? Ah, Wonder Woman. I like Wonder Woman. And the Batman Riddle one. So, I think the OG one, I think. Can I see one? The Reader, the Penguin, Press, Batgirl, and Stud, Pedro. Marvel Luka ada. So macam-macam ada kat sini. The Vision one, the Vision White one, Iron Spider. Actually town aku ada something town yang aku dah beli. Tapi aku tak boleh tunjuk lagi. Itu untuk video yang akan datang. So kat sini pun kita ada Funko Pops. Ada Funko Pops di depan ni juga. Okay, kau ada one. This one. So yang ni kita ada art series untuk Mickey Mouse. So yeah, kat depan pun ada. Kat sini kita ada icon. Something atau icon. Kat sini Coca-Cola. Kok pun aku minat. Lagi apa yang aku minat? This one candy man, candy pops. Wooden kitten, yes. Wooden kitten one. Comel one. Wooden kitten. Lagi sini ada Hello Kitty, Hello Kitty Burger. Something like sekarang ni aku nak cari yang icon saja. I think so. Ini pun ada. Macam-macam ada kitchen. So boleh tengok macam space je macam ini kan. Cukup cantik. I think aku nak cari satu for my friends. Dia minat Liverpool. But nanti aku akan grab lah. Tengok. Tokidoki pun ada je. Tokidoki comel man. Tokidoki. Aku minat Tokidoki je. Di sini ada Masters of Universe. So macam-macam ada. Star Wars pun ada.
Star Wars, oh, Bird of Prey. Cantik kan? The Bird of Prey. So yeah, aku tak pasti kalau ada lagi. Yang ini kita ada Sandy. This one aku minat, Donatella. Oh, Donatella pun ada. New one, Luca. Siapa tak tengok Luca lagi, korang boleh tengok Luca. Luca the best one. Dia macam monster. Actually dia baik sebenarnya. Sebenarnya, tapi dia tak nak kantoi dekat the normal people, the normal humans. Genie, Minnie Mouse. The Minnie Mouse, the common one. Apa dia, the Minnie Mouse? Apa dia, Minnie Mouse glitter? And aku nak cari Mickey Mouse glitter. So kita tengok belakang ni pun kita ada Santa. Tahun ni pun ada Santa juga tau, tapi aku tak pasti. Kita ada white version of Santa. Sini ada Simba, Stone Cold, Mr. T. And the rest of them. Kat sini pun ada macam-macam aku ke review semuanya. Di sini kita ada Elvis. Not Elvis, Kiss. Elvis pun ada, Freddie Mercury. And kat sini pun kita ada basketball player dan juga McDonald's. Okay, McDonald's pun aku nak ambil Grab. Maybe I can want this one. Tapi aku takkan review untuk video dalam ni icon, and dalam video untuk hari ni punya. So ni video ni akan seterusnya pop female. Ada something I like, I want to do. So sini pun ada Dragon Ball and My Hero Academia. Yes, Dragon Ball, Dragon Balls. Ni Ricky Morty ada, Looney Tunes, Scooby-Doo's, Voltron, Voltron? Oh, this one animation. Tak pernah tengok. Kita ada dog, gang. Kita ada dog. Yeah, the dog one. Is this one the common one and the OG one? So kita ada LeBron James. LeBron James the common. Oh, kita ada full set one. Full set Prince Vlad, Dracula, Fast and Furious, Dom Toretto and Jacob Toretto. Sini kita ada Harry Potter. Harry Potter punya heaven. So yeah, sini kita ada The Simpsons and The Boys, The Train. Oh, Mr. Bean the common one. Oh, yang ni aku dah grab lah. Tapi tak tahu, dah ada yang like Grills one and Steve Irwin's ni. Friends, okay, Friends punya character, Friends punya movie. Yang ini tak pasti what is Gossip Girl and Dinosaur. So yeah, bunch of Harry Potter items. Harry Potter items, Harry Potter merchandise. Common one, pop-up and pocket one. So yeah, sini saja. Sini saja kita yang ada untuk shadow next week dalam. So nanti kita akan jumpa apa yang aku grab. Kita jumpa di studio nanti ya. Alright. Yo, jumpa di studio semula lagi, okay, guys. Kita dah balik daripada shopping ni kan. Daripada Mivili Sauki. So kita, yes, kat sini aku ada grab daripada shadow next, iaitu secara walk in. Apa yang aku dapat, kita akan tunjukkan. Dan juga episod kali ni kita sebenarnya kita nak fokuskan bahagian Dark Days and the Up lah. So aku shopping pun aku jumpa benda ni je. Oh sorry, bunyi lain eh. Sebab Dark Days and the Up, dia punya pops dekat Mivili Sauki tak ada lagi, belum lagi sampai. So yeah, so apa yang kita grab sekarang ni dekat secara wall in Shalonet dekat Mivili Sauki, aku akan tunjukkan apa yang aku grab ni. Yes. First thing kita akan tunjukkan mana kita punya ni. Oh yeah, this is my first time kita pergi sana. Dan yes, kita dapat memberships. Membership ni, korang nampak kad ni. Kalau korang secara walk-in, korang akan dapat kad ni. Nak beli common ataupun special edition ke apa kan. So yeah, aku ada nombor kad, nombor kita punya nombor code eh. Bukan nombor code, nombor macam royalty. Dan juga, yes,
beli benda ni, tak silap aku dia kata beli 10 dan kita akan dapat free one of prop pops lah. So benda ni adalah common. Saya kira-kiranya untung lah kalau siapa-siapa walk in dan siapa berada di KL dan juga JB di Johor Bahru. So this is my card, memang aku simpan lah kan. Okay, aku dapatkan, first kita tunjuk iaitu Space Jam A New Legacy. Yes, ini LeBron James, nombor kod dia 1059. Ini yang aku nak sangat dan aku cakap aku hold dulu. So bila aku tengok walk in, rupanya ada gang. Yes, dan inilah yang aku grab ni, LeBron James. Okay, LeBron James. So idea benda ni yang common punya lah. Yang ni tak silap aku harga 75 ke 79. Okay, aku akan buat round table dan benda ni kita buat secara pantas lah, sebab kita punya vlog pun dah panjang. So ya, korang boleh dapatkan LeBron James, siapa minat Space Jam dan juga LeBron James lah. Okay, memang cantik gila. Alright, second kita dapatkan yang ini. Okay, ini aku turun bawah lah pastinya. Okay, second aku turun dapatkan yang ni, Silverster dan juga Tweety. Ni 1087. Yes, benda ni bila aku datang, rupanya aku tanya dengan penjaga sana, seller sana, rupanya yang ini Space Jam yang aku dapatkan ni adalah baru sampai eh. Baru je sampai dekat kedai dia, baru je restock. So ya, yeah, memang aku minat cerita Space Jam. Kalau sesiapa minat, korang boleh grab kan. So macam-macam ada yang dia punya pops dan juga karakter, korang boleh tengok. Sorry kalau tak fokus sebab aku tak tahu kenapa ni. Ni kita direct guna kamera DSLR ni. So kita vlog tadi guna phone saja. Yes, ini ini memang cantik lah, memang aku minat gila lah. Silverster N20 TIV 20. So korang boleh grabkan siapa-siapa yang minat Space Jam juga. Alright, ni semua daripada Shell Donut eh. Ini secara walk in. So aku walk in tadi, aku grab dua je, LeBron James dan juga Silverster and Tweety. So dua ini adalah aku secara walk in. Memang cantik gila, memang cakap eh, pergi sana memang rambang mata orang kata. Macam-macam ada, macam-macam nak kan. Aku juga cari kitchen Liverpool kan. So kita tengok rupanya tak ada. Dia ada satu box besar je, ada fully squad, fully football club tu kan. Harga dalam 400 lebih. Dan juga ada lagi satu yang fully lagi besar, itu 600 lebih. So itu pun Liverpool juga. Aku nak kitchen tu sebab aku nak bagi kat kawan aku, dan aku nak cari yang kitchen adab jugalah, itik kan. Apa-apa itik memang aku nak bagi, tapi tak ada. So aku kena cari online jugalah. So ataupun kena tunggulah. Maybe ada seller tu kata next week ada item baru akan sampai dekat Mi Valley Shopkey. So aku tak tahu sama ada minggu depan aku nak pergi hunting lagi ataupun tak, sebab aku jumpa satu lagi dekat area Johor Bahru yang dia buka dan dia ada jual Funko Pop juga eh. Dia buka real kedai jugalah. Itu tak silap aku dekat Nusa Jaya. Itu Sectum Toys kot, tak silap aku. So ya, yeah, kita support local, kita punya community pun masih kecil lagi dekat Malaysia. So ya, yeah, siapa yang minat Funko Pop, korang beli dekat Shellone ataupun di kedai lain lah. Alright, so kita beralih. Sebelum kita masuk The Dark Days, aku dapat sempat grab dekat IG. Aku tak ingat, Drop By Toys ke? Drop By Toys. Aku dapat kan, not Drop By Toys, this is Freaky Funko. Freaky Funko. Aku dapatkan Carl. Yes. So memang aku nak grab sangat benda lain dah lama. Sebenarnya selain daripada Carl, aku juga nak Russell dan juga Dark yang lama punya. This one, the OG one lah. So Russell tu harga dia dah melambung tinggi. So aku dapat je Carl. So Carl ni pun kita RIP, rest in peace kepada Ed Carlson, tak silap aku nama dia. Kalau Russell tu nama dia Bob Peterson, dan juga Dark tu nama dia Jordan. Dark Bob Peterson, yang Russell nama dia Jordan Nakai eh, tak silap aku. So ya, yeah, ni memang favorite pops dan favorite movie yang aku suka. Dia apa ni, The Up. So memang cantik, aku orang buat roti table juga. So memang this is my favorite character. Sepatutnya kalau sesiapa yang peminat cerita The Up, should grab pun. Memang patut grab pun. Okay, so the next one, okay, The Dark Days, kita buat fantasia.
Okay, the next one kita dapatkan juga the drug list. Okay, ini aku saja letak dalam sorter box sebab aku nak ambil betul-betul secure. Sebab apa tau? Dia punya packaging dia telah baru daripada Funko Pop yang sebelum-sebelum ni. Dia punya packaging dah baru sikit, dia punya design. So yeah, apa yang aku grab, jom kita tengok. Alright, kita open. Tada! Kau nampak tak? Yeay, yang ni kita dapatkan Carl. Okay, yang ini dia Carl masa season 1, The Dark Days, iaitu The Flower Flower. Ini episod yang ada tajuk Flower, tak silap aku episod 4 kot. Okay, episod 3. Sini pun aku minat. Okay, nampak tak The Dark, api The Dark Days bagian Carl ni macam bunga kan? Dia punya pakai macam topi bunga, face mask bunga face bunganya. Carl ni aku minat, okay. Nampak tak? So, apa yang perbezaan dia dalam kotak baru ni? Kalau korang nampak dekat bahagian kat atas kanan, atas kiri yang korang tengok Sini ada tulisan Funko Funko, Pop Funko. Funko dia ada perkataan atas. Dan kat sini atas dia pun ada perkataan Funko warna biru. The yellow one, the biru one, the blue one. Okay, and then dekat belakang ni pun ada, iaitu download Funko apps. Download Funko apps. Korang boleh tengok sama ada App Store ataupun iOS. Okay, dan juga di bawah, yang ni aku memang favourite. Sebab yang ni dia ada macam Funko punya, dia tambah lagi. Dan juga kat sini dia ada Funko logo, Funko.com. So I think this is the first one, the first packaging yang design dia yang baru design dia punya kotak dia baru. So yeah, this is Carl, favourite. So setiap untuk Dark Days punya Funko Pop ni dia macam satu moment lah, satu moment dekat setiap episod. So yeah, korang boleh grabkan grab dia ni. Alright, so last but not least, kita dapatkan, korang nampak tak? Okay, kita dapatkan, kita tengok. Yeay, kita dapatkan Russell. Okay, Russell ni dalam episod Science, tak silap aku, the episod yang kelima, sorry, episode yang kelima. So yeah, korang boleh grabkan itu Russell. So Russell ni Russell yang kedua selain daripada OG. OG 1 tu harga dia melambung tinggi So Russell, wait, aku baru perasan lah. Oh my god, ya aku baru perasan, aku tak perasan ni. Nampak kat sini ada crease sikit ada crease kat kotak dia. Nampak tak nampak tu? Masa aku risau aku tak perasan. So bila aku sekarang ni baru aku perasan ada crease ada macam koyak Tapi it's not like koyak tau, dia macam degam balik. Oh my god, baru aku perasan tu. Yes, ni rasa macam dah patah hati aku ni. Dia macam koyak lah. Tapi kotak elok tau. Kotak seal elok. Nampak tak Russell punya ni? Alamak, macam mana ni geng? Aku dah patah hati dah ni oi. Kotak seal okey, memang mint, betul-betul mint. This is memang real mint. Tapi kotak dia macam pelik. Oh my god, kalau korang nampak tu, nampaklah nampak kris panjang pula tu. Aku pun tak perasan masa aku receive. Oh god, patah hati gila. Okay, kita move on. Nanti aku settle lah kat tepi. So yang terakhir itu kita dapatkan, tada, yeay, kita dapatkan The Duck, Duck with Medal. Yang ni episod yang ketiga tak silap aku. Masa the smell the smell lah, dia macam bau kebakaran. So dia selamatkan daripada api kebakaran. So dapat medal dapat pingat. Nampak tak? Duck with medal. Yang ni yang aku minat gila lah, dia punya design. Yes. So The Duck's Days. Okay. So yeah, itu saja yang aku grab. Tak ada daripada Space Jam. Kita share walk in, kita Space Jam ada dua di sini, Space Jam di sini dua. Lepas tu kita dapatkan di Freaky Funko, itu Carl. Dan kita dapatkan di Shell Donate, itu Carl, Russell dan juga Duck with Medal.
So apa yang aku minat sangat, yang aku lawa sangat, itu aku excited, itu Duck with Medal. Yes, Duck with Medal ni yang paling aku minat. Dan yang aku patah hati ni, aku baru perasan ni, Russell, kotak cantik. Aku cakap, eh memang gila, memang kotak dia cantik. Tapi baru aku perasan ada crease kat sini. Macam koyak. Tapi koyak dia, dia tak nampak, nampak koyak dia clean tau. Dia macam kan balik. Aku pun tak tahu kenapa macam ni. Agak, aku harap aku dapat boleh tukar lah one to one dengan the new one. Tapi memang nampak cantik kotak ni lagi. Aku tak tahu kenapa nampak ni. Jenis koyak ni. Oh my god. So yeah, itu saja aku punya episod yang terbaru. Sorry sebab kita skip another week. Sebab aku busy dengan kerja baru dan juga yeah, ada lagi stock yang sampai. Mungkin minggu depan yang kita akan unboxing. Tapi minggu ni ke minggu depan. So yeah, tunggu di episode baru. Jumpa di video yang baru. Bye-bye guys. Assalamualaikum. Bye-bye.